Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yaitu yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita harus memiliki aturan atau hukum. Mengapa? Karena dengan adanya aturan, pasti akan tercipta ketertiban, kenyamanan, keharmonisan, keamanan, keadilan, dan masih banyak lagi. Coba kita membayangkan, bagaimana jika dalam hidup ini, kita sama sekali tidak menerapkan aturan atau hukum. Yang ada bukan kenyamanan atau ketentraman yang tercipta. Justru sebaliknya, yang terjadi adalah kekacauan dan ketidakadilan, di mana manusia akan berbuat sesuka hatinya. Salah satu contoh, saat seorang pengendara tidak mematuhi aturan atau rambu lalu lintas, apa yang terjadi? Yang pasti tingkat kecelakaan akan semakin tinggi. Namun tidak hanya dalam tertib lalu lintas saja yang membutuhkan aturan atau hukum. Justru di semua tempat tanpa terkecuali, baik di sebuah lembaga atau instansi, di sekolah, di kantor, di tempat ibadah, atau juga di rumah tangga, semuanya memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh semua orang yang ada di dalamnya. Demikian juga Allah memberikan aturan atau hukum Taurat dalam dua loh batu kepada Musa di Gunung Sinai, di mana Allah berjanji bahwa bangsa Israel akan sejahtera jika mereka menaati hukum Taurat Tuhan. Adapun tujuan Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel yang pasti agar bangsa itu memiliki pola hidup yang tertib, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar bangsa itu tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Dan agar bangsa itu mengetahui bahwa Allah sangat mengasihi mereka. Taurat yang berisikan 10 hukum Tuhan adalah seperti mata rantai yang tidak terpisahkan, di mana hukum Taurat harus ditaati secara keseluruhan. Kita tidak boleh mengatakan saya tidak mencuri, juga tidak membunuh, namun dia terang-terangan melakukan perzinahan atau menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Tentu di mata Tuhan, kita telah berdosa karena satu pelanggaran dari 10 perintah Tuhan yang kita lakukan. Itu sebabnya dikatakan bahwa tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang mampu melakukannya dengan sempurna selain daripada Yesus Kristus itu sendiri. Namun bukan berarti hukum Taurat itu kita abaikan saja. Justru hukum itu harus senantiasa berlaku dan kita patuhi. Sebab hukum Taurat itu seperti sebuah cermin untuk kita dapat mengenal apakah kita telah atau sedang melakukan dosa dan pelanggaran. Sobat Kairos, hukum yang ketiga mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Apa yang dimaksud menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan? Yaitu jika kita dengan sengaja memakai nama Tuhan Allah kepada hal-hal yang sia-sia, yaitu menyebut nama Tuhan Allah untuk berbohong, atau berpura-pura mengasihi Allah padahal hatinya penuh dengan kejahatan. Juga dengan sengaja mempermainkan atau merendahkan nama Tuhan Allah dalam cerita-cerita humor, memakai nama Allah untuk bersumpah, juga mengutuki atau meminta Allah menjatuhkan hukuman kepada orang lain. Satu hal yang harus kita ingat, saudaraku, Sobat Kairos, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan
Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Itu artinya latihlah dirimu untuk tidak menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena nama Tuhan itu kudus. Sekali lagi, nama Tuhan itu kudus. Itu sebabnya Tuhan tidak mau namanya yang kudus dipermainkan atau disebut dengan sembarangan. Karena Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Lalu, saat dan bagaimanakah kita seharusnya menyebut nama Tuhan dengan benar? Sebutlah nama Tuhan Allah dalam setiap doa dan pujian kita. Sebutlah nama Tuhan Allah pada saat kita sedang merasakan suka maupun duka. Kesusahan apa yang sedang kita rasakan, Sobat Kairos? Berserulah dalam nama Tuhan Allah. Hanya Dialah yang kita percaya mampu melepaskan kita dari segala mara bahaya, mampu menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit yang sedang kita rasakan, mampu memulihkan setiap ekonomi yang sedang terpuruk, yang sedang kita rasakan karena dampak dari pandemi saat ini. Sobat Kairos yang percaya kepada Yesus, janganlah sekali-kali berputus asa, bahkan bersungut-sungut bila saat kesusahan datang menerpa dalam kehidupan kita. Melainkan teguhlah, berserulah dalam nama Yesus seperti lirik Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 yang mengatakan, ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu kemana saja engkau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang baka. Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa pandemi saat ini, cobalah untuk merenungkan, apakah kita telah memakai nama Tuhan itu dengan cara yang benar? Jika kita sering memakai nama Tuhan hanya untuk menutupi kesalahan dan kejahatan kita, stop. Jangan pernah katakan lagi, demi nama Tuhan aku bersumpah ini dan itu. Padahal kenyataannya kita memang benar melakukan kesalahan, tetapi berani membawa nama Tuhan, berani menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat, nama Tuhan itu kudus. Karena itu hiduplah sesuai dengan kehendaknya. Taatilah perintah Tuhan. Juga taatilah prokes 5M masa pandemi saat ini. Tetap semangat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Juga tetaplah berpikir positif bahwa apapun yang sedang kita hadapi saat ini, percayalah Tuhan mengasihi kita. Dia selalu dekat dan memegang tangan kita agar iman kita tetap teguh di dalam Dia. Selamat beraktivitas bagi Sobat Kairos dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.